Okay guys, kembali lagi ke video Wiser. So, untuk video hari ni aku nak cerita dengan korang semua lah tentang telefon terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno 8 Pro. Ha, aku tahu korang mesti semua pening kan. Bukan Oppo Reno 7 baru keluar beberapa bulan lepas je. Tapi itu biasalah Oppo kan. Phone Oppo Reno 2 ni tiap-tiap bulan beranak. So, pergi tengok apa yang baru sangatlah pada Oppo Reno 8 Pro ni. Jom. Okay, apa yang korang perlu tahulah pasal Oppo Reno 8 Pro ni adalah dia mempunyai wajah yang baru atau design yang lebih menarik lah kalau kita nak compare dengan model sebelum ni. Model sebelum ni pakai design yang boleh kata hampir sama ialah sebelum previous punya generation. Tapi untuk generasi yang ke-8 ni, Oppo Reno ni design dia memang completely change lah. Dia pakai design yang hampir sama seperti Oppo Find X5 Pro yang baru keluar beberapa bulan lepas. Dan aku boleh kata korang, design baru ni nampak aesthetically pleasing lah, dan cantik dan nampak modern lah kalau nak compare dengan model sebelum ni. Korang boleh dapatkan dua pilihan warna lah. Yang pertama sini yang aku pegang ni adalah glaze green, dan yang kedua pula adalah glaze black. Macam korang nampak gelap-gelap macam ni kan. Dia warna hitam, memang hitam pure lah, dan dia ada glossy finish pada dua-dua phone ni. So apabila dia pakai glossy finish macam biasalah, memang ada banyak fingerprint lah melekat dekat belakang phone ni. Tapi overall dari segi estetik tu memang nampak cantik dan premium lah. But overall aku boleh kata korang semua, kalau korang minat telefon dengan design yang berlainan daripada lain tu, aku rasa Oppo Reno 8 Pro ni memang kena dengan korang lah. Tambah kalau korang yang minat warna lebih terang tu, ambil glaze green. Kalau korang suka yang low key gelap, ambil glaze black ni. Okay, selain daripada screen, dia punya orang kata design dia, benda yang baru juga pada phone ni, kamera dia diorang upgrade sikit lah. Walaupun dia pakai sensor yang sama, iaitu 50MP Sony IMX766 pada kamera utama dia, lepas tu 8MP ultrawide yang keluasan 112 darjah dan 2MP mikro. Tetapi satu penambahan yang bagus lah yang ada pada telefon ni, dia ada Mari Silicon X. Kepada korang semua yang mungkin tak tahu, Mari Silicon X ni adalah sebuah NPU chip yang hadir pada Oppo Reno X5 Pro tu. So fungsi ni dia akan upgrade lah kualiti kamera. Yang paling penting sekali, fungsi night mode lah diorang akan upgrade dari segi dia punya gambar malam dan juga video malam. Sebagai contoh, korang boleh tengok video-video yang kita orang rakam ni dekat cam ni sendiri, video dia memang cantik. Lepas tu dia punya warna pun lagi pop lah apabila korang guna fungsi ni. Dan aku boleh kata korang semua lah, Mari Silicon X ni quite impressive jugalah. Walaupun Oppo Reno series ni adalah telefon kelas mid-range flagship, tetapi kualiti yang dihasilkan tu memang hampir-hampir level flagship jugalah. That's quite nice lah apa yang diberi pada Oppo Reno 8 Pro ni. Jadi tu sajalah apa yang aku boleh share dengan korang semua tentang Oppo Reno 8 Pro ni. Sebuah telefon yang menarik jugalah. Tetapi aku tak boleh share dengan korang semua full spec lagi lah, disebabkan tarikh pelancaran belum lagi. Dan juga aku tak boleh share lah, memang pihak Oppo tak bagi kan. So apa yang korang dapat tahu ni, yang tu sajalah buat masa sekarang ni. So apabila telefon ni dilancarkan penuh nanti, kita orang akan share dengan korang semua lah apa yang korang perlu tahu tentang Oppo Reno 8 Pro ni. Jadi itu sajalah untuk video kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.